Salam ceria semua sahabat-sahabat. Hari ini saya nak masak ikan ikan tongkol. Masak ikan tongkol bila kari dengan kacang bindi. Ramuan dia hari ini tak banyak sangat lah, tapi special sikit lah hari ini. Mula-mula ikan seko ni. Dan satu untuk makan dua orangnya. Ini ramuan untuk tumis ini yang dipotong-potong. Yang dipotong-potong bawang putih ni, bawang besar diiris-irislah. Halia, ni daun ketumbar dengan pokok ketumbar lah dengan akar sekali. Ini bunga lawang dengan cengkih, cukup selangkai lah. Ni daun kari. Yang ini yang untuk tumbuknya ni, tumis ni. Bawang putih dengan bawang besar ni saya tumbuk. Ini ketumbar jintan putih dengan jintan halus. Tumbuk. Ini tomato ni untuk tumis pagi dihancur. Santan, kunyit, serbuk. Ni apa nama? Ini halba campur. Ini halba campur. Ni serbuk kari yang saya dah pancur dengan air. Apa ni? Bacang bendi dan tomato. Ni air asam. Itulah bahan-bahan dia untuk gulai kari ikan tongkol dengan kacang bendi. Okey, kita ke seterusnya kita menumis. Okey, sekarang kita menumis. Masukkan minyak. Bahan-bahan yang dihiris. Bahan-bahan untuk tumisan yang dipotong dulu. Okey, bila minyak dah panas, kita masukkan serangkai ini. Kita masukkan bawang-bawang ini, tumis. Masukkan halia. Daun kari. Tumis dia. Dan daun ketumbar, akar daun ketumbar ni kita masuk, kita tumis. Sampai dia agak-agak lembu. Kita masukkan pula yang tumbuk ni. Yang tumbuk pula kita masukkan. Bawang putih, bawang merah, jintan putih, jintan manis, dan tomato. Kita tumis semua. Saya dah terlupa. Kita masukkan halba campur sikit. Masukkan halba campur. Ini sampai dia garing di tengah.
Terpulanglah, kalau sahabat-sahabat nak guna santan perah ke santan apa pun terpulanglah. Okey. Kemudian meledak sekejap. Bubur garam sikit. Dan potong. Okey, kita rasa dulu. Dah mengelegak ni, kita masukkan ikan. Masukkan ikan. Masukkan ikan. Masukkan tomato. Masukkan bendi. Bendi ni kita belah sikit dengan dia. Garam sikit. Garam, tengoklah dekat mana masingnya. Bubur kiup sikit. Terpulanglah apa yang nak bubur. Dan setukuk rasa. Setukuk rasa pun sikit saja. Okey, setukuk rasa. Okay, kita tunggu sampai layu sayur-sayur tu dan tulai kari ikan tongkol dengan bendi pun dah siap. Okay, bila dah legak ni, dah masak semua, kita tutup api. Okay, sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi di lain masakan. Okay, bye-bye. Inilah dia kari ikan tongkol bersama bendi yang dah siap. Okey, selamat menjamu selera semua sahabat-sahabat.